Hai, aku Misi. Jadi kayaknya aku mau nonton drama Mouse episode terakhir. Oke, langsung aja. Let's watch it. Kenapa bonginya sampai dikurung di kayak gudang gitu? Apa bareng Mimba ke situ? Ini, dia nyuruh bunuh predator juga kan? Kan? Kelas atas lagi dibilangnya. Tapi kenapa mengarah ke ibu-ibu ini? Nah, berterima kasih jadi pembunuh. Tikus labnya ibu itu. Demi sebuah RUU. Ya. Oh, ini yang dijumpai Dr. Daniel. Ibu-ibu itu. Hei. Dimanfaatkan Dr. Daniel sama ibu itu. Demi sebuah RUU doang. Sampai bentuk organisasi kayak gitu. Ini yang penjahat sebenarnya. Ibu ini ternyata. Eh, ibu ini dalam OZ. Yuh, mau bunuh lagi deh. Dokter psikopat. Sama ibu tadi nih kan. Nah. Ah, ini. Negeri Utopia. Oh, markas OZ. Negeri OZ. Negeri Utopia. Oh, punya markas sendiri mereka ya. Akhirnya nemuin si kemuncinya. Ini kalungnya. Udah beneran gila nih OZ ini. Negeri Utopia, Utopia. Gak jadi dibunuh tadi ya. Ditahan ya sama dia. Dilawan. Ih, memang ibu ini. Gara-gara operasi itu. Udah nih ibu ini. Ih, emang ibu itu memang menyedihkan sekali. Loh, kok ditangkap sih Dokter Danielnya? Ditangkap atau gimana? Tuh, ditangkap juga kan ibu ini. Jahat. Ternyata di dalamnya. Tapi kok gitu doang sih ketangkapnya? Gak ada hal yang... wah, gitu. Tadi kan ibaratnya dia tuh dalangnya. Iya, dia udah berubah. Tapi karena otak Johan itu sih. Yah. Duel. Emang bakal ketangkep sih ujung-ujungnya bareng. Dia harus bayar perbuatannya yang dulu. Bisa sampai kayak gitu dah. Duel. Dia cuma menghindar, gak membalas. Berat sih kok jadi Bong Yi. Orang yang disukai ternyata pelaku pembunuh neneknya. Aku jadi bingung nih. Sedih juga kalau ingat neneknya dibunuh. Yuh, jangan jadi pembunuh. Gak jadi. Aduh, emosional sekali. Masih gak tega bunginya. Aku pun ikut gak tega, Pak. Padahal dia pembunuhnya. Iya sih, dia tetap harus nebus dosa-dosanya. Wah, ini emang drama psikopat terbikin bimbang. Masa aku bisa kasih nama psikopat sih? Ah, kan nih, dia tuh betul digerogoti rasa bersalah. Ya, apalagi nih? Ah, satu lagi. Aduh, banyak kali yang dibunuh ya kan? Dia mau menyerahkan diri dia. Jangan sampai ada pembunuh lagi. Ya, ini nih tikusnya yang ditransplantasi otak. Beneran mati kan tikusnya? Mouse. Jumbar menyerahkan diri. Terkejut semua. Ya karena emang image-nya Barum tuh kan baik di mata nasional lagi. Oh ini. Bersihkan nama Sung Yohan. Jelas banyak yang udah dibuat menderita karena Barum. Siapa lagi tuh? Oh. Sempat membunuh diri juga dia. Emang sih banyak banget penderita yang diapai karena Barum. Hamil. Berarti kehamilannya yang nyelamatin dia dari percobaan bunuh diri. Berarti dari situ yang pertama kali jumpa bareng dia juga pura-pura gak tahu. Ah, kayak gini aku jadi sulit membenci bareng. Kalau dia begitu, kalau dia masih sifatnya yang psikopat itu bakal gampang banget membenci dia. Tapi ini dia udah punya rasa bersalah.
Baru dia diungkapkan. Oh, baru jumpa ibu sama anak ini. Gak tahu dia pun itu kalau itu mamanya kan. Kalau dibunuh waktu itu, habis dong ceritanya. Oh, jadi itu dia keinget masa lalu, jatuh cinta sama psikopat. Di sini dia berusaha bunuh Barem juga. Sedih juga kayak gini ya. Dia dari awal ini emang gak pengen jadi psikopat, cuma karena ada gen psikopat itu. Yah, beneran banyak menderita karena Barem. Ini, buat praktek Han Sojun. Eih, itu. Terungkap semua lagi kan. Iya, dimanfaatkan sama Choi Yong Sing itu. Ayah, anak sama dimanfaatkan dua-dua. Kenapa mau bunuh diri juga? Kan jadi Sung Yuhan yang menderita. Yuh! Dikira dia tuh yang bunuh. Boleh. Ya, mau diri nih. Yuh! Heran mau diri. Ish! Hancur semua. Ngela aja. Nah, dapat apa tuh? OZ kan? Oh, lu punya bukti cadangan. Hah? Percayakan dia kali ini, percaya. Dia bersyukur sama Sung Yuhan. Hilang. Apa? Gak bisa ditemukan. Buktinya, gimana sih buktinya itu? Ah, Detektif Lee. Oh ya, Detektif Lee itu yang bawa ya. Apa dia ada bertobat? Apa lagi itu? Siapa tadi itu? Bener-bener jujur deh nih. Buruan. Masa dia bebas sih? Ya, masa lo bebas gitu aja sih? Diwawancara semua. Aduh, bisa kalian apa? Ah, muncul juga bibinya. Ah, Yiminso. Oh, kupikir siapa yang datang? Momochi rupanya. Semangat kali nih. Mau jadi presiden gitu dia? Ya, orang jahat sepertinya jadi presiden. Dalang OZ. Habislah kau. Baru keluar bentar, masuk lagi penjara. Olah bu, bu. Ya kok jahat banget sih. Jadi sedih aku. Sung Yuhan gitu. Bersih nama Sung Yuhan nih. Baru merasa bersalah semua orang. Kungkap semua. Permulaan nih di episode 1. Udah greget Kok ditangkap ya? Tapi dia kan cuma dimanfaatkan ibaratnya kan ya. Tapi dia termasuk terlibat kali ya. Walah bapaknya sendiri yang nangkap anaknya. Yuh. Loh. Loh balik lagi jadi psikopat. Wah. Balik lagi dia ke psikopat. Yuh. Eh. Atau dia sebenarnya sengaja biar hukumannya lebih berat. Loh. Kok bisa satu sel sih? Hah? Biar apa satu sel gitu? Biar bunuh-bunuhan? Gak ngerti ya aku. Sama saya kepet kok digabungin? Ya, bangga. Malah perlukan kayak Teletubbies. Yuh! Dibunuh? Seriusan? Dia bunuh bapaknya sendiri. Hah? Oh. Ini tahu. Ya kan aku bingung loh. Ya masa dua psikopat digabung. Aduh. Aduh. Aduh lemes aku. Kan dia mulai sakit kepala kan. Kayak mukanya pucat banget dahan. Ini kayak gini, gak bisa dibenci. Oh, menyeramkan sekali.
cara pembunuhannya. Ah, kenapa sih dia harus kayak gitu? Jadi kita gak bisa gitu totalitas bencinya. Balik lagi dia berdoa. Sebenarnya dia kan berdoa kan waktu itu, minta supaya gak jadi monster, tapi tetap jadi monster. Wah, dia kok dia kayak gini. Barem kecil, barem besar. 3 tahun kemudian kok dibebaskan ya? Wih, lama juga ya dia ditahan 3 tahun. Udah sembuh mamanya. Duh, duh. Jualan apa lagi tuh mochi? Traumanya udah sembuh. Bahagia semua jadinya kan. Aku bingung kenapa kemojinya berubah jadi penjual telur ya. Sedih aku lah. Meninggal. Beneran meninggal ya. Masih derita ekstrim emang. Udah mulai memaafkan nih. Berpulang dengan tenang jeng bareng. Oke. Jadi aku baru selesai nonton episode terakhir drama Mouse. Ini beneran emosional sih sepanjang episode. Endingnya bagus. Jujur aku endingnya bagus. Semua permasalahannya tuh clear. Masing-masing orang yang tersakiti mulai dapet kebahagiaan. Satu hal yang melekat banget itu posisinya itu kan Jung Barem ini psikopat yang tobat, yang sekarang tuh punya rasa bersalah, jadi dia punya emosi dan kita tuh jadi gak bener-bener bisa benci dia gitu. Cuma lagi-lagi kalau kita ingat kesalahan dia yang lalu-lalu bunuh secara sadis, ya itu patut sih dia terima. Tapi di ending aku tuh bener-bener kayak ya udah gitu, gak bisa benci banget sama Barem. Itu sih memang yang berat banget. Oke, segitu aja. Makasih buat yang udah nonton video ini. Annyeong.